sama telur ya. Nah, ini dikasih telur lagi biar empuk. Wah. Prosesnya kayak gini lumayan lama, cuma hasilnya tidak mengecewakan. Nah, di situ selesai ya. Iya. Tinggal diuruk sama sausnya ya. Ya tinggal tingkat kematangan aja lebih matang. Jajan langka ini termasuk di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi dengan channel saya Singgalu 98. Saya sekarang kembali berada di Jalan Petran. Kebetulan di samping saya ini pinggir jalan ada yang jual sempol, namanya sempopian, aneka sempol, sempopian. Nah, tentunya berbagai macam varian ya. Saya kebetulan mau nyoba nih sempol nih. Gimana rasanya? Kalian saya nge-vlog di tempat ini. Mari ikuti ya teman-teman, liputan saya ya. Nah, ini teman-teman, tempatnya di Jalan Petran, persis di pinggir jalan ya. Karena harinya ini hujan-hujan nih, jalannya tuh kelihatan basah. Nah, ini aneka sempol, sempol pian. Tersedia berbagai macam varian ya. Ini ada original, ada telur puyuh, ada keju, ada sosis. Saya mau menemui yang jual nih, menemui yang jual nih. Nah, aneka sempol pian. Oke, teman-teman. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Wah, lagi duduk santai nunggu yang beli ya? Iya. Nah, kebetulan saya mau beli nih, mau belanja. Yang lagi viral sempol apa aja mas? Original sih sama telur puyuh. Original aja mas, berapa satu mas? Bisa dilihat dulu. Kalau ini 45.000. Kalau ini apa nih, varian apa nih? Ini original. Original rasa aja? Ayam. Oh, rasa ayam. Nah, kalau ini ada 3 varian. Ada keju, telur, sama sosis. Telur, sama sosis. Yang viral aja mas? Yang viral original. Original, berapa satu? 4.000. Oh. Kalau ini 45.000. Kayak 45.000, gitu. Kalau yeah. 20.000 berapa tusuk? Kalau 20.000 itu 16 tusuk. Nah, ya itu aja. Saya mau lihat cara pembuatannya, cara penyajiannya. Dengan siapa namanya mas? Doni Akan. Oh, Doni ya? Iya, Doni. Doni Akan. Sudah lama kah jualan sini? Lumayan, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Sebelumnya di mana? Sebelumnya, ini pertama sih. Eh, memang di sini ya? Iya. Oh, aslinya dari mana mas? Aslinya Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Palangkaraya? Iya, Palangkaraya. Ulita ya? Iya, iya. Iya. Buka jam berapa bukanya? Bukanya dari jam 2 jam kadang 2, jam 3. Jam 2 siang sampai jam berapa? Jam 3. Sampai jam 3. Bukanya dari jam 3 sore, 3 tutupnya sore. Sampai jam 9 malam. Oh, 9 malam. Iya. Jadi jam 2 sore ya. Iya. Sampai jam 9 malam. Nah, ini cara pembuatannya nih. Itu apa itu mas? Disirup apa itu mas? Itu minyak. Oh, minyak ya. Oh, digoreng ya? Digoreng dulu. Bahannya tuh dari ayamnya mas ya? Bahannya ayam. Dikecilkan ya? Iya. Ya, ini digoreng dulu. Ini baru pertama ada di Marabahannya? Pertama. Iya. Pol ini. Nah, ini teman-teman. Jajanan murah meriah pinggir jalan baru ada di Marabahan. Jadi aneka sempol pian ya. Nah, tempatnya di Jalan Petran. Silakan kalau ada yang mau coba, harganya murah meriah. Berapa tadi satu tusuk mas? 45.000. 45.000. Kalau yang isi ada keju, telur, sosis itu 2.000 satu tusuk. 2.000 ya. Ya terjangkau untuk kalangan. Ya terjangkau, murah meriah mas. Iya. Nah, ini teman-teman. Kalau belanja bahannya di mana mas? Marabah juga ya? Iya. Pasar Wangkang. Pasar Wangkang ya. Nah, ini digoreng dulu, habis digoreng itu pakai saus ya mas ya? Iya. Sausnya apa aja mas? Sausnya cuma satu aja, pedas manis. Cuma satu pedas manis ya? Iya. Yang lainnya udah habis. Oh, yang lainnya habis? Iya. Sebetulnya ada berapa macam sausnya? Sebetulnya ada dua macam aja sih. Dua macam aja ya? Iya. Nah, itu udah bener. Ini digoreng dulu, keringkan dulu. Habis itu diapain mas? Campur sama telur. Oh, campur sama telur ya? Ya, biar fresh rasanya gitu.
biar empuk ya. Iya, biar empuk. Luar biasa, ini baru saya baru coba juga nih. Baru pertama disuruh anak ke sini, Mas. Kemarin sore saya melewat sini tuh. Iya. Ternyata belum buka. Oh, gitu. Ini survei kemarin ya? Iya. Sudah disurvei kemarin. Cara penggorengannya seperti ini. Kira-kira berapa menit, Mas? Kurang lebih kalau tergantung minyak sih, kalau udah ya. Panas. Nah. Udah panas itu 1 menit lebih, iya. Lebih aja. Udah mulai matang. Sama telur ya? Nah, ini dikasih telur lagi biar empuk. Wah. Prosesnya kayak gini lumayan lama, cuma hasilnya tidak mengecewakan. Nah, habis itu selesai ya? Iya. Tinggal diudah sama sausnya ya? Ya, tinggal tingkat kematangan aja lebih matang. Jajan langka ini termasuk di sini. Iya. Nah, Mas. Ya, kasih. Nah, ini teman, sudah selesai nih bawa pulang nih. Nah, buat camilan di rumah. Berapa tadi harga berapa tusuk nih, Mas? 16 tusuk. 16 tusuk harganya 20.000. Jadi kalau 5.000 4 ya. 4 tusuk ya. Nah, nih teman-teman. Oke, Mas, terima kasih ya. Mudah-mudahan laris manis ya. Nah, jualannya. Oke, teman-teman, terima kasih dulu ya. Barangkali ada yang nonton video ini. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.